guys, mana nih yang siap mempertaruhkan nyawanya demi mengejar doi? Nah, gimana kalau kompetisinya mirip Squid Game? Apakah kalian masih sanggup? Ngomong-ngomong tentang Squid Game, kali ini gue akan memberikan game yang cukup seru. Gamenya yaitu Top 6 Game Mirip Squid Game Terbaru di Android 2021 versi Top Game ID. Nah guys, sesuai dengan film yang populer belakangan ini, maka di kesempatan kali ini gue akan memberikan rekomendasi game yang mana konsep permainannya mirip dengan setiap adegan yang ada di dalam filmnya. Biar gak penasaran, mendingan kalian simak saja videonya sampai selesai. Namun untuk kalian yang ingin memainkan gamenya, kalian bisa mengklik link downloadnya di bagian deskripsi video ini. Ya sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan setiap gamenya. Tapi kita intro dulu ya guys, let's go! Red like, green like. Lihat cewek orang pakai pakaian seksi, ngiler. Giliran lihat pacar sendiri pakai pakaian seksi, kalian malah murka. Menjatuhkan kali kalian, guys. Nah, mendingan kalian mainkan game ini saja di perangkat kalian masing-masing. Karena pada saat memainkan gamenya, kalian akan ditantang untuk melintasi sebuah wilayah dengan ketentuan permainan tertentu yang mirip dengan game sesi pertama di dalam film Squid Game. Namun, sesekali kalian harus berhenti ketika lagunya berhenti berputar agar kalian bisa selamat dan kembali melanjutkan perjalanannya di sesi berikutnya. Tantangan dalam gamenya benar-benar menegangkan karena yang dipertaruhkan bukan hanya doi, tapi nyawa karakter kalian di dalam game yang satu ini. Namun, kalian jangan khawatir karena kontrol permainannya sendiri cukup sederhana dan mudah untuk dikendalikan. Apalagi size gamenya yang ringan, yakni hanya 25 MB saja, serta bisa kalian mainkan secara offline, tentu membuat game yang satu ini benar-benar seru untuk kalian mainkan. Oke guys? Tug War King. Nah guys, mungkin di dalam game yang satu ini tidak menampilkan semua mode permainan yang terdapat di dalam film Squid Game. Namun, game ini hanya mengadopsi satu bagian saja, yaitu tarik tambangnya, di mana kalian harus mengalahkan lawan yang sedang kalian hadapi dengan menarik mereka keluar area di luar batas. Namun, yang perlu kalian perhatikan yaitu ketika kalian kalah, bukan hanya akan terjatuh, melainkan kalian akan terbunuh. Jadi, game ini benar-benar mirip dengan game Squid Game di game tarik tambangnya. Yang menariknya lagi, dalam game ini kalian akan menikmati kualitas grafis sederhana dengan nuansa penuh warna, sehingga kalian tidak akan bosan saat memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Apalagi mode permainannya yang offline tentu membuat game yang satu ini bisa kalian mainkan di mana saja sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Oh iya, dengan size game yang hanya 36 MB saja, tentu tidak akan memenuhi penyimpanan perangkat kalian. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Squid Royale adalah game mirip Squid Game di perangkat Android yang mode permainannya sangat lengkap seperti film Squid Game. Mulai dari mode permainan yang pertama hingga yang terakhir. Namun sayangnya, game ini dikemas dengan grafis yang cukup sederhana dan tidak serealistis aslinya. Namun, untuk kalian yang sedang mencari rekomendasi game mirip Squid Game di perangkat Android, maka game yang satu ini gue rekomendasikan untuk kalian coba. Karena gamenya sendiri memiliki size permainan yang sangat ringan, yakni 63 MB saja. Serta mode permainannya yang offline. Tentu bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun, oke? Odd Game. Jangan biasakan diri kalian bergantung kepada orang lain, apalagi sampai bergantung di atas pohon sambil makan pisang. Bahaya kali kalian guys. Odd Game sendiri bisa dikatakan hampir mirip dengan Squid Game. Namun sayangnya mode permainan yang diadopsi hanya pada red like green like-nya saja. Namun begitu, kalian bisa merasakan suasana permainan ini secara mudah di perangkat kalian masing-masing. Karena size permainannya sendiri sangat ringan, yaitu hanya 26 MB saja. Sesuai dengan ukuran permainannya, maka ketika kalian membuka game ini, kalian tidak akan menemukan sesuatu yang wah.
Karena game ini dikemas dengan kualitas grafis 3 dimensi sederhana dan dengan konsep karakter lucu. Cara bermainnya pun, kalian cukup melakukan tap-tap pada layar untuk membuat karakter yang kalian gunakan lari ataupun berjalan. Namun, pada saat lari ataupun berjalan, kalian harus tetap memperhatikan nyanyian yang dikumandangkan supaya kalian tidak tereliminasi ketika memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Oke, guys? Squid Game 3D Live or Die. Jangan hanya nonton filmnya saja, melainkan kalian harus mencoba keseruan di dalam gamenya. Ya, seperti game yang gue rekomendasikan kali ini. Game ini sepenuhnya didasarkan pada mode permainan yang ada di dalam Squid Game, di mana kalian bisa mencoba permainan dan tenggelam dalam gameplay yang menarik yang dihadirkan di dalam gamenya. Apalagi di dalam gamenya juga menghadirkan beberapa fitur permainan yang cukup menghibur dan menantang layaknya di game lain dengan jenis yang sama. Nah, untuk kalian yang ingin memainkan gamenya, kalian jangan khawatir ya guys, karena game ini bisa kalian mainkan di dalam mode offline, oke? Hexa Games on Roblox. Nabung setengah mati, habisinya setengah sadar. Aduh, buruan sadar ya guys, daripada nantinya kalian harus ikut taruhan di Squid Game dalam dunia nyata. Lebih baik kalian coba Squid Game yang satu ini saja, oke? Game ini bisa gue katakan hampir mirip dengan Squid Game. Ya, kemiripannya hampir 90% lah guys. Kita bicara serial game yang ada di dalamnya. Mengenai grafiknya sendiri, tentu saja tidak ya guys, karena game ini hadir dan bisa kalian mainkan di perangkat Roblox. Oh ya, karena game ini hadir di platform permainan Roblox, maka untuk kalian yang ingin memainkan gamenya, kalian harus terlebih dahulu menginstal Roblox di perangkat kalian masing-masing. Baru kemudian, game ini bisa kalian rasakan keseruannya. Oh ya, di bagian deskripsi video ini, gue menyediakan beberapa link yang bisa kalian klik, yaitu link aplikasi Roblox yang bisa kalian akses dan install melalui iOS maupun Android. Satu lagi linknya yaitu untuk kalian yang ingin langsung menuju gamenya. Kenapa gue membagikan link gamenya? Agar kalian bisa memainkan game yang tepat sesuai dengan yang gue rekomendasikan kali ini. Nah, mendingan kalian rasakan gamenya sekarang juga di perangkat kalian masing-masing, oke guys? Yaps guys, itulah game mirip Squid Game yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Nah, bagaimana? Apakah ada game yang ingin kalian coba? Yuk, mendingan kalian mainkan sekarang juga ya. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Top Game ID. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers! Yaps! I didn't understand.